Kalau kita mengamati secara momentum, memang sebentar lagi Indonesia dan juga beberapa negara lain akan memasuki bulan Ramadan dan juga berakhir pada Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah sektor mengatakan, khususnya sektor consumer begitu mengatakan bahwa memang hal ini tentunya menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja mereka dan tentunya mengangkat tingkat kinerja mereka yang mana juga sebetulnya di bulan-bulan sebelumnya landai-landai saja. Kalau dari sektor manufaktur, seberapa optimis juga Anda Pak Fajar kiranya momentum Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri ini mampu menggerak kinerja di sektor manufaktur? Silakan. Jadi kalau untuk momentum Ramadan dan Hari Raya itu yang paling berdampak positif adalah di industri makanan minuman dan industri hantaran atau paket. Jadi ada tiga hal di sini. Ya. Yang pertama adalah premier packaging yang langsung berhubungan dengan produk. Kemudian secondary packaging untuk tempat produk-produk tadi yang standard packaging. Dan yang ketiga adalah tertiary packaging, adalah packaging untuk barang-barang hantaran atau paket. Nah ini dari tahun ke tahun cukup lumayan tinggi, terutama di hari raya lebaran akan double demand-nya. Sehingga ini akan kita jaga hati-hati sekali. Kita mulai dari bulan Januari kemarin, kita sudah persiapkan untuk antisipasi di bulan-bulan lebaran dan Ramadan. Kemudian juga untuk di household, untuk kosmetik juga sama halnya, akan kenaikannya juga akan cukup signifikan. Sehingga mudah-mudahan ini tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023. Tetapi kita juga harus antisipasi produk-produk impor yang masuk ke dalam negeri, terutama makanan minuman yang sudah dalam bentuk packaging kecil-kecil. Nah ini kita harus antisipasi juga, jangan sampai ini banjir, terutama nanti di luar-luar Pulau Jawa, karena mereka yang lebih dekat dengan negara-negara ASEAN itu akan banyak barang-barang dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam masuk di pulau-pulau di selain Jawa tadi. Nah ini yang akan menggerogoti atau akan menurunkan pasokan lokal. Padahal kita akan bertumbuh di pasokan lokal tadi. Nah mudah-mudahan ini juga nanti akan terus nyambung setelah Lebaran ada pilkada serentak. Nah pilkada serentak ini juga kita berharap banyak akan meriah tanpa mengurangi keamanan yang chaos, sehingga nanti kita industri makanan minuman akan di tahun 2024 ini akan growth-nya kita berharap di atas 7% begitu Mas Bram. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebagai mantan Menteri Keuangan begitu ya, sebetulnya apa yang kiranya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, diupayakan oleh pemerintah agar memang sektor manufaktur kita juga dapat tumbuh lebih tinggi lagi daripada kondisi yang ada saat ini. Silakan, Pak Bambang. Ya, tentunya yang pertama adalah kita juga harus mempunyai prioritas ya. Sektor unggulan apa yang mau kita dorong supaya sektor manufaktur bisa tumbuh lebih cepat ya. Memang sudah ada beberapa subsektor manufaktur atau produk manufaktur yang diandalkan ya. Salah satunya yang sekarang mungkin paling menonjol di dalam sektor manufaktur Indonesia adalah pengolahan makanan dan minuman. Kemudian yang juga sebenarnya bisa diandalkan di tingkat global adalah industri otomotif yang sudah masuk, Indonesia sudah masuk sebagai penghasil produk otomotif 10 besar dunia. Ya. Dan tentunya kita juga tidak bisa meninggalkan yang sifatnya masih labor intensif seperti yang tekstil, garment, ya, dan juga alas kaki yang tentunya juga harus bisa mendapatkan porsi yang cukup di pasar global. Kunci dari kemampuan kita untuk meningkatkan sektor manufaktur, khususnya dalam kontribusinya terhadap PDB yang saat ini di bawah 20%, maupun terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kuncinya adalah di daya saing. Ya, karena kalau kita perhatikan, dengan pasar domestik yang memang cukup menjanjikan, ya, maka kebanyakan barangkali produk manufaktur kita belum terlalu diarahkan untuk bisa bersaing di pasar global, ya. Nah, sehingga perlu ada penekanan bahwa ketika kita memproduksi produk manufaktur, jangan hanya melihat orientasi pasar dalam negeri, tapi juga bagaimana caranya supaya bisa kompetitif di level internasional, ya. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan dalam konteks industri manufaktur ini adalah fakta bahwa Indonesia ini punya sumber daya alam yang cukup bervariasi dan jumlahnya cukup signifikan.
Dengan pengertian kita memang harus mengoptimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan dari sumber daya alam tersebut, ya. Sehingga variasi dari industri manufaktur di Indonesia yang katakan bahan baku atau bahan penolongnya tidak harus sepenuhnya bergantung pada impor, itu bisa kita perkuat. Dan itu akan juga membantu daya saing, ya. Kalau kita tidak harus bergantung kepada bahan baku atau bahan penolong yang berasal dari impor. Karena cukup banyak, ya, industri yang masih bergantung kepada bahan baku dari impor. Nah, hal ketiga tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah ketika kita ingin menjaga daya saing produk manufaktur kita, maka kita harus istilahnya pintar membaca kebutuhan global, ya. Kalau kebutuhan domestik, saya yakin para pemain kita sudah sangat jago, itu ya. Tapi ketika membaca permintaan global yang sifatnya juga turun naik tergantung pada kondisi ekonomi global, disitulah kemampuan kita untuk bisa masuk yang dalam namanya global supply chain, ya. Artinya kadang-kadang kemampuan kita bersaing dalam pasar global tidak harus pada produk akhirnya, ya, tapi bisa juga pada parts-nya, pada materialnya misalkan. Ya, misalkan paling gampang kita bicara industri telepon seluler. Tidak harus kita menjadi salah satu eksportir utama dari eksportir selulernya secara utuh, tapi yang lebih penting adalah berapa persen dari produk ekspor seluler di dunia ini, maksudnya persen dalam konteks materialnya, yang diproduksi oleh produsen di Indonesia. Ya, disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kemampuan bukan hanya sekedar di final product, tapi yang lebih penting kita menguasai di global supply chain untuk material-material memang dibutuhkan oleh si industri atau oleh permintaan global tersebut. Oke, baik. Harus lebih menguasai begitu ya permintaan global, lalu global supply chain-nya, dan ini juga tentunya harus disertai dukungan juga dari pemerintah bagi para pelaku usaha di sektor manufaktur kita. Terima